Oke, lanjut lagi di video kali ini teman-teman, saya akan memasang namanya solenoid. Ini solenoid handle teman-teman. Oke. Jadi kalau kalian mau memasang ini, pastikan ini masuk di bagian yang putih ini teman-teman. Oke, seperti ini. Dan dorong aja. Baru paskan. Masuk dulu ya, Bang. Oke, sudah masuk. Nah, bautnya ini ada dua, Bang. Dua baut. Ini ada setelan. Aduh. Masuk dia jancuk. Ini bisa setel kencang juga bisa sesuai selera kalian aja. Ini bisa maju mundur setelannya kemana. Ini kita kasih setel di sini aja. Gak usah terlalu full. Oke. Jancuk. Seperti ini teman-teman. Next, saya mau pasang dulu bagian yang ini. Posisinya seperti ini teman-teman. Menggunakan 3 baut. Oke, kencang. Kemudian lihat. Sekarang saya mau pasang bagian ini. Nah, ini kalau yang ini kalian pasang bagian sini. Jadi agak nungging sedikit seperti ini teman-teman. Oke. Ini sudah masuk. Oke, gokil. Kita pasang dulu laharnya. Nah, ini laharnya sini. Oke. Supaya mudah. Nah, ini kalian kancing dulu. Sepinya kalian pasang. Jancuk. Oke, gokil. Nah, sekarang saya mau pasang si bagian depan. Jaringan kawannya. Supaya enggak keras pada saat dipasang si ininya. Oke, aman. Nah, sepinya kalian pasang lagi. Oke. Nah, kentang. Ini kayak geser aja dulu. Nah, seperti ini. Oke, gokil. Nah, yang ada dua. Ini satu. Gokil. Mantap. Oke, di sini menggunakan dua baut juga. Kalian paskan di ini yang stangnya di sini satu sama di sini kawan ya. Nah, baut. Dua unit tipe 5000 semua. Oke, mantap. Lanjut. Next. Oke. Kita pasang dulu bagian sini. Nah, ini ada stangnya. Sisa kalian kasih masuk aja. Sebelahnya sini satu. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang pernya. Ini setelan teman-teman. Setelan untuk tekanan lower dan upper. Ya. Pasang aja seperti ini. Jadi kalau pada saat kalian mau memasang yang ini, nggak perlu kencang dulu.
Nanti setelah ada lower sama uppernya, baru kalian kencangin teman-teman. Oke, gitu aja dulu. Yang penting sudah. Oke, nah satunya di sini. Mana kok? Jancuk. Oke. Oke, gokil. Pasang. Ini namanya stand lower, teman-teman. Stand lower posisinya seperti ini. Ini sudah ada tempat bautnya. Oke, menggunakan dua baut. Sini aja dulu. Ini harus main ya, kalau nggak main nah, seperti ini kan. Baru di sini satu. Ini kita nggak bisa terlalu besar suara teman-teman. Nah, kita mulai pada tidur. Karena ini sudah mau masuk subuh kawan. Oke. Nah, karena lowernya ini tidak ada, saya belum akan pasang lowernya. Lowernya ini masih ada di apa? Di tempat yang punya kawannya. Cuma ini saya mau pasang dulu bagian si ininya. Oke, kita pasang untuk pelatuk dua sensor, teman-teman. Bayangkan ini nanti masuk di sini. Supaya dia goyang seperti ini, teman-teman. Nah, sedikit kayak agak nungging. Oke, ini sudah pas. Jadi caranya seperti ini. Nah, dia goyang bagian sini, teman-teman. Itu mantap. Tinggal kita baut saja. Menggunakan dua baut juga. Untuk pemanasnya saya lupa juga bawa tadi karena si bapak yang simpan. Karena tadi keburu-buru teman-teman karena hujan ya. Jadi kita sedikit agak inilah. Jadi yang saya mau pasang untuk malamnya. Oke, gokil. Nah, selanjutnya saya mau pasang gear exit. Ini gear exitnya kawan. Ini sudah saya kasih minyak silikon ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang aja. Laharnya saya sudah kasih kena minyak silikon tadi, teman-teman. Nah, yang sini. Ini harus pakai cincin ya, karena terlalu longgar. Cincinnya ada. Nah, ini. Kalian tahan di sana. Lalu pasang sepi. Oke. Mantap. Ininya juga saya nggak bawa ya. Jadi saya pasang aja dulu, besok baru saya lepas lagi teman-teman supaya aman, supaya nggak mengganggu tempatnya si kawan yang satu. Ini sebetulnya tetap besok akan dilepas lagi nih untuk komponen bagian sampingnya. Nggak apa-apa, saya pasang aja dulu supaya tidak mengganggu si tempat si kawan ini. Ini sebetulnya nggak bisa dipasang ya, nggak bisa dipasang. Cuma karena saya yang saya bawanya tadi, jadi saya pasang aja supaya tidak mengganggu tempat si kawan ini. Oke, mantap. Oke, saya mau pasang pen dulu. Saya mau pasang timing bell depan ini. Oke, pennya dulu kita pasang, baru gearnya. Oke. Pasang sepi. Yanduk. Harus cari posisi yang enak, kawan. Oke. Mantap. Sudah masuk. Sekarang kita pasang yang ini. Posisi caranya seperti ini, kawan. Kalian kasih masuk dulu bagian situ, baru ini
dan putar aja, nggak akan pecah. Oke, nah next. Oke, ini namanya selenoid web. Oh, nggak salah ini, seperti ini. Oke, nah bautnya ada dua. Kalian bisa setel boros atau setel irit ya. Untuk pengguna web, kalian bisa setel irit atau setel boros, terserah selera kalian teman-teman. Kalau udah setel boros, kalian kasih mentok ke belakang, belakang ke sini. Kalau setel boros nggak apa-apa, supaya bagus juga, tidak kering tepat bagian uppernya. Nah, seperti ini, mantap. Baru saya akan pasang dulu bagian depan sini. Oke kawan, sorry ya, agak anu karena sudah sebentar lagi sudah mau masuk waktu subuh. Saya mau pasang dulu ini rumah Regis ini kawan, satu set. Jadi caranya seperti ini. Oke, kalian masuk aja gini, nungging ya, nungging seperti ini kawan. Nah, yang terpenting itu bagian si asnya ini. Pada saat kalian mau memasang ininya dulu, nanti harus masuk duluan supaya tidak terganggu. Nah seperti ini kawan, ini dulu lahar yang oke, lahar yang hitam masuk. Oke, dorong. Oke, masuk. Oke, ini sudah masuk kawan. Nah, pada saat kalian mau memasang di sini laharnya, bukan lahar sih, yang warna hitam ini kawan, itu kalian harus tekan bagian depannya supaya nggak keluar lagi. Next. Nah caranya seperti ini, bagian depan sini ditahan ya, baru ini masuk. Oke, ini sudah masuk kawan, tinggal kita pasang spi. Ini spinya. Oh, ini sedikit agak sulit ya, bukan sulit karena sempit ya, masih sepertinya masih perawan ini, sempit kawan. Di sana saya ditemani ini kawan. Mana sudah tangku tadi kawan? Hah? Enco, mana tangku cuk? Aduh jatuh lagi sudah. Oke, saya mau cari tang dulu. Pasang spinya kawan. Nah, kita ambil tang. Ini tang. Agak kasih miring sedikit. Aduh, kurang miring kawan. Gaya-gaya miring gitu. Jangan terlalu lurus, gaya miring aja. Oke, nah ini sudah pokok dia, kalau sudah bunyi tak, nah itu sudah pas kawannya. Sekarang kita pasang si ini pernya dulu. Oke, baru mana lagi tuh alat tadi. Nah next kita pasang yang ini, caranya seperti ini. Dia di sini menggunakan baut, dua baut kawan ya. Saya mau ambil dulu bautnya. Mantap. Nah untuk groundnya nanti bagian sini, ini kita dulu kasih masuk dulu. Oke, nah baru di sini bagian groundnya, jangan lupa ya, kalian kasih masuk di sini aja seperti ini. Oke, gokil, mantap, kencang. Next, pasang handle.
menggunakan dua baut yang agak pendek lah kawan. Masih agak pendek. Karena kemarin bautnya seperti ini semua, warna emas. Ya. Menggunakan dua. Oke, gokil. Satu lagi. Oke. Okay. Ini mudah dibedakan kawan, yang lebar sama yang tidak lebar ya. Jadi yang lebar itu posisinya di